Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Di kapanpun Anda menonton video ini, ayo kita nyalakan dulu harmonikanya. Kita coba membaca ya 10 binatang pertamaku. Buku ini menjelaskan nama-nama binatang dan jumlahnya ada sekitar 100 binatang, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kita lihat di sini ya, kita buka dulu. Nih yang pertama. Itu kita lihat di situ ada namanya dog ya, atau anjing, memang gambarnya anjing warna putih. Kemudian ada burung, bird, tapi di sini adalah burung paruh ya, burung berparuh. Kemudian ada kucing atau cat, kucingnya lucu. Kemudian ada rabbit. Kita lihat ada rabbit di situ. Kemudian ada hamster. Kita lihat ya. Atau kita pakai petunjuk ya biar enak ya. Tunggu sebentar ya. Kita pakai petunjuk hamster. Kemudian iguana, tikus atau mouse. Ada kura-kura. Oke teman-teman, kita pakai ada petunjuknya gini ya. Oke, ini sapi, sapinya ada hitam, ada juga warna putih. Kemudian ada merpati atau pigeon, ini ada di sini. Kemudian ada itik atau duck. Rafi boleh duduk sini bantuin papi? Oke, ini sih ada kelinci atau rabbit. Kemudian horse adalah kuda. Kemudian ada namanya ini, terus ada angsa, ghost ya. Bacanya apa sayang? Ghost ya. Kemudian ada kambing, goat, ada domba, sheep ya. Apa sheep? Sheep bacanya sheep. Buka lagi. Ya, kita mengenal binatang-binatang. Ada ayam jantan. Coba Lavi dari sini deh. Ayam betina. Kerbau, buffalo, kelihatan ya gambarnya, buffalo, kura-kura, antelop, keledai, donkey, komodo, landak mini. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Nah, kita lihat ada namanya bison, kemudian gajah. Ularnya ular kembang ya, ular kembang banget, ular kembang. Terus ini apa nih? Serigala, orangutan. Nah, orangutan. Singa. Ini ada singa ya. Oke, kalau gitu kita nyalain dulu harmonikanya. Ah, kita di sini ada harimau. Kemudian ada beruang. Kita sama-sama belajar mengenal binatang. Tiger, bear atau beruang. Kita buka lagi ya. Coba lihat lagi. Apa yuk yang garis-garis ini khas binatang? Ayo teman-teman. Nih yang warna ini zebra nih. Dia garis-garis ya, khas banget. Sebenarnya dia mirip kuda, cuma karena dia garis-garis itu namanya zebra. Kalau ini koala, ayo khas mana yuk? Koala ini. Ini merupakan dia dijadikan juga lambang sebuah bendera di suatu negara. Ayo tebak ya, isi di komentar ya. Kemudian di sini ada namanya banteng. Banteng ini mirip kerbau, cuma dia lebih ini ya, lebih tinggi kayaknya ya. Kemudian ini ada babi hutan, dia tinggalnya di hutan, ya warnanya hitam. Kemudian di sini ada kanguru. Ayo kanguru tuh khas mana juga ya? Khas mana ya? Negara mana ya? Kanguru ya. Ada krokodil atau buaya, ada terenggiling ini makanya semut, ada kelelawar, ada tupai. Kelelawar, tupai. Yuk kita buka lagi yuk, udah mau habis halamannya. Nah, di sini ada aneka burung nih. Pertama apa? Kenari, dia warna kuning. Elang atau eagle, dia pemakan daging dia. Kemudian parkit. Parkit ini warnanya hijau. Dia mirip beo, tapi dia lebih kecil. Namanya parkit. Ah, burung apa yang nggak bisa terbang nih? Tapi dia tinggi banget. Namanya burung onta. Di sini ada bango bisa terbang. Terus ada burung hantu bebek. Atau owl. Bebek. Bebek nggak bisa terbang. Anak bebek. Ini ada burung camar. Nggak bisa. Masih besar, bisa. Terus ada gagak, kemudian ada merpati. Nah, ini yang tadi nih, parrot atau burung nuri. Jadi dia paruhnya bengkok ya, dia untuk memecahkan biji-bijian. Ada lagi penguin dan burung puyuh. Burung puyuh itu sebenarnya bisa terbang, tapi dia lebih banyak hidup di darat. Kalau penguin ini dia bisa hidup di daerah dingin atau daerah kutub. Ini juga sayapnya nggak bisa terbang, tapi bisa untuk pengendali buat berenang. Oke, teman-teman lanjut lagi ya. Ini kerang, kelihatan nggak? Ikan kupu-kupu. Terus ini ada namanya starfish. Starfish itu bintang laut. Iya. Ah. Coba lihat, ada piranha, tebak yuk di mana yuk. Nah, di sini. Nah, Raffi tahu kan? Oke. Okay. Nah, tebak piranha. Yuk. Ini, makannya apa piranha? Kayak makan ikan kecil-kecil. Iya. Iya, betul. Dan Raffi udah pernah lihat piranha. Dia juga bisa makan ikan mas nih. Ikan mas goldfish. Ya, kalau ini kepiting. Dan juga ada yang gede piranhanya. Ya, piranha kayaknya ya gedenya hanya segitu-segitu aja sih. Cuma kalau dia banyak, makanya dia bisa menyerang ikan-ikan yang lain kayak tikus atau ikan emas. Biasanya diserang kepiting. Kepiting kayaknya nggak bisa makan ya, kayak udang? Kulitnya tebal. Udang bisa. Udang kan itu bisa dimakan kakinya dulu. Ini udang nih. Kita lihat di sini. Ini udang. Ya. Kalau cumi-cumi nggak bisa. Lobster, cumi-cumi bisa dimakan sama ikan buntal. Cuma kalau ini kan piranha dia hidup di air tawar, dia hidupnya di air tawar, jadi nggak bisa di laut. Kalau cumi-cumi dia hidupnya di ikan asin, hidupnya di ikan asin. Ini kalo ikan buntal hidupnya di laut. Bisa nggak piranha makan ikan buntal? Nggak bisa. Nggak bisa, dia hidupnya di laut. Iya, karena kalau ada seseorang yang megangnya dia jadi gendut dan juga tumbuh duri. Ada durinya nih, piranha. Kalau pegang ikan buntal ada piranha. Oke. Terus ini apa nih? Piranha. Ikan pari. Ya, Ikan badut. Badut bukannya yang ada di sirkus? Iya, tapi nama ikannya ikan badut, clawfish. Terus ada lobster. Lobster ya tentunya di laut ya. Udang ada dua. Udang itu ada yang hidup di laut, ada juga yang hidup di tambak atau air payau. Airnya campuran antara air asin dengan air tawar. Burung apa? Burung banyak kok di sini kok. Oh, ini yang hidup di laut. Kan di Brebes banyak tuh burung. Iya, fins, burung itu biji-bijian. Ya, sejenis kenari. Tadi kan gambarnya ada. Nah, kita kembali ke laut dulu ya. Ini ada dolphin atau ikan lumba-lumba ya. Ini ada killer whale, paus pembunuh. Warnanya hitam dan putih. Kemudian ada hiu. Ini ada perbedaan ya sebutan ya. Hiu, paus pembunuh, dan lumba-lumba. Kemudian ada paus gede banget. Pausnya gede banget. Kemudian ada gurita atau oktopus. Oktopus tuh warnanya bisa ganti-ganti ya sesuai dengan lingkungannya. Ada penyu. Apa sih bedanya penyu sama kura-kura? Kalau penyu dia di laut, dia kakinya berselaput untuk berenang. Kalau kura-kura dia berkuku karena untuk hidup di darat. Oke teman-teman, ini ada jangkrik ya. Kita nyalain lagi harmonikanya. kita lihat lagi. Jangkrik, ada siput, snail. Ini kayaknya kalau kita bilangnya sebenarnya ini berkicot ya kalau di sini ya. Iya. Tapi di sini tertulisnya siput penyu. Ya. Sebenarnya berkicot. Terus ini gurita. Kepik paus. Ya, kepik. Paus pemburu. Oh, yang tadi yang ini. Oke, okay, oh iya. Makhluk yang Rafi ngeri nih, lipan. Lipan? Iya. Oh, lipan ini. Okay. Iya. Ih, kok terasa Rafi ya? Ih, ada lipan di lantai. Takut iya, Rafi ini jadinya. Bikin geli. Lipannya bikin geli. Terus capung. Ada capung ya. Terus apa lagi nih? Mosquito rayap. Rayap mosquito. Kakinya di lantai. Ini lipan. Geli kalau lihat lipan Rafinya. Lipan. Takut. Dia masuk ke telinga. Enggak lah. Tapi harus waspada ya. Kita buka lagi yuk. Kayaknya ini yang terakhir bukan? Oh. Berani. Ini di sini laba-laba. Kemudian ada lalat. Ada kumbang. Butterfly. Warnanya apa ya? Baru aja Rafinya bilang kupu-kupu. Warnanya apa? Ruin. Ini loh. Ini, Rafi baca. Semut. Kumbang. Belalang. Kupu-kupu. Ih, ini nih yang ngeselin. Tadi pernah ulat. Ulat di tanamannya. Ya. Gatel ya. Iya, gatel. Ini? Kodok, katak. Katak hijau. Ini tarantula. Tarantula itu kayak laba-laba tapi dia lebih gede. Ini kecoa. Ini luwing, dia yang gulung-gulung gitu. Ini kalajengking. Hati-hati ya kalajengking. Ini bagian ininya, sebelah sininya tuh bisa nyengat banget nih. Makanya ini bisa ke sini ke depan nyengat. Ini capitnya bisa mengunci, kemudian atau skorpion. Ingat, ya itu skorpion. Rafi kadang disebut yang ini nih. Juga bikin Rafi geli nih. Apa? Adalah kecoa. Kecoa, iya betul. Kecoa. Cockroach ya. Cockroach. Habis ya. Teman-teman ternyata udah habis ya. Tulis komen di bawah ya tadi yang bisa dijawab kayak kupu-kupu. Kupu-kupu di Indonesia juga jenisnya banyak banget ya. Terus. Tunggu. Kayak koala. Ini ada yang hampir sama. Iya mirip-mirip. Tapi itu yang ini lebih gede. Cuman Papi kuis dulu ya. Kita lihat ya. Oke, ini koala khas dari mana? Kemudian kanguru juga khas dari mana? Sebagai simbol atau sebuah negara. Buaya dong. Kalau buaya di mana-mana ada. Hati-hati kalau ada kura-kura yang itu. Beruang kutub, bajak, unta, mangki, jerapah kayak gede banget ya. Rafi itu takutnya kegigit. Rafi itu ngerinya dengan gigi. Ini nih itu. Ular nih. Ular sebenarnya termasuk binatang buas. Tapi karena ini namanya ular sanca, kadang-kadang ada orang yang melihara yang masih kecil, jadi buat dipelihara ada Rafi juga. Itu. Tapi takutnya. Sekali lagi ini berbahaya ya. Memelihara ini harus benar-benar orang yang terlatih ya. Rafi takutnya gigi hitam itu apa tuh namanya yang giginya tajam habis itu mirip kura-kura. Baik teman-teman. Oh iya, ada yang tajam. Iya. Oke, nanti kita ceritain kawan-kawan ya. Kura-kura alligator. Harus hati-hati. Sobat, kura-kuranya dia langsung dok gitu ya. Iya. Langsung gigit. Langsung sakit. Kalau kita kasih timun, timunnya langsung patah. Langsung dimakan kriuk-kriuk. Apalagi itu kayu. Kayu juga bisa patah. Ini 100 binatang pertamaku merupakan buku untuk mengenal binatang dan juga bergambar. Terima kasih banyak. Dan apalagi sayang kata-katanya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat. Jangan share ke teman-teman. Nanti semua orang nggak suka. Bisa jadi nggak suka. Subscribe ya. Share serta nyalakan notifikasinya, support kami untuk buat banyak video. Makasih banyak dan tonton video kami berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Dadah. Bye-bye. Iya. Doa kami untuk teman-teman semua ya, tetap jaga kesehatan, tetap prokes, stay at home. Ada nanti kita terusin ya. Kita lanjutin di buku-buku cerita berikutnya. Seperti ini. Dadah.